Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam dari Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada, Mas Bos. Hari ini kita kembali berada di pasar kami Adi Jaya lagi, Mas Bro. Pasar kami Adi Jaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi, Mas Bos. Oke. Seperti biasa, Mas Bro, saya informasikan pasar Adi Jaya berada di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Mas Bos. Kalau dari Plaza Bandar Jaya sekitar 5 menit, Mas Bos. Oke, Mas Bro. Sebelum saya lanjut, saya mau bagi seluruh viewers, jangan lupa saya selalu minta bayar ya pakai apa? Pakai BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe, Mas Bos. Oke, terlihat di sana seperti biasa dari Metro Dodo Kambingan masih ada Bang Hanapi Metro Dodo Kambingan. Bang Dani, ya Deni juga berbelanja di sana, Mas Bos. Nampaknya Mas Anto juga berbelanja di situ, Mas Bro. Ada sekitar 2 3 4 5 6 mobil, Mas Bos. Oke, untuk yang punya wilayah Bang Andi dan kawan-kawan juga masih berbelanja, Mas Bos. Oke, kita lanjut, Mas Bos. Kita mau review harga kami dulu, Mas Bos. Ini hari pertama puasa, Mas Bos, ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, Mas Bro. Oke. Bro. Lanangin di, Bro. Lanangin go di. Iku lanang. Baru ke piro lanang? 3.560.65 cm, Mas Bos. 3.500 masih niku ya. Enggak boleh 3 juta, Bos. 31. Harga habis berapa nih? 34. 3.400. Net, Mas Bos. Yang betina yang mana yang ini? Ini harga berapa, Bos? Ini ada anaknya ini. Oh, ini ada anaknya. Bobot anak harga berapa nih? 18. Anaknya jantan. Perempuan. Betina nih, Mas Bos, anaknya. Kalau babonnya 65 70 cm, Mas Bos. 65 up. Jawarandu, laktasi 3 kalian nih, Mas Bro. Kalau yang ini harga berapa ini? Doro nampaknya ini. Ini ya? Ah. 18 ini. 1.800. 65 70 cm juga, Mas Bos. Gemuk kelasnya kelas Jawarandu Super, Mas Bos. Kalau untuk TB 65 up, Mas Bos. Ya mendekati 70 cm-an, Mas Bos. Oke, lanjut. Ini punya sampean bukan? Bukan. Bukan. Yang ini harga berapa nih? 21 hamil kita. 2.100 hamil besar, Mas Bos. Oke. Lanjut, Mas Bos. Kita lihat yang lain di sini, Mas Bro. Ikir kopi ro, Bro. Ini. Yang ini harga berapa nih? 18. 60 65 cm, Mas Bos. Jawaran itu sedang, Mas Bos. 60 65 cm mintanya 18, Mas Bos. Kalau umur sekitar 10 sampai 12 bulan, Mas Bos. Kumpul. 17,5 habis. 17,50 habis. Enggak boleh 15, Bro. Belum. Nih, Mas Bos, 17,50. Ini punya sampean bukan? Bukan. Ini yang oh yang paling merah harga berapa tuh? 24,50. 24,50, Mas Bos, nih. 24,50. 70 up, Mas Bos. 70 75 cm. 24,50 cuman bodinya juga bodi besar, Mas Bos. Ini 70 lebih, Mas Bos. Ini mendekati 75 cm ini, Mas Bos. 2.450. Harga habis berapa, Bos? 23,5. 23,50 enggak boleh 21, Bro. Belum. Mas Bos. 70 75 cm. Mantap, body bagus nih, Mas Bos. Oke, yang lain yang mana, Bos? Lain. Dua ini. Yang mana, Bro? Dari yang jantannya nih, Mas Bos. Ini harga berapa nih? Ini harga 22 mintanya. 2.265 70. 2.200, Mas Bos. Tanduknya aman, Bro. Udah servis belum tuh? Tuh bekas nancep, Mas Bro, cuman udah dirapiin, Mas Bos. Dirapiin ini karena ini, Mas Bos, karena dia mau nancep, kasihan dirapiin, Mas Bos. 2 juta. Harga habis berapa, Bos? Harga habis 21. 21. Habis. Enggak boleh 2 juta habis. Belum boleh. Mas Bos, 2.100. Yang lainnya mana, Bro? Coba yang lain nih. Kita lihat harga-harga jantan nih, Mas Bos. Entek. Oh, habis. Habis. Ini punya siapa itu, Bro? Ini sampai harga berapa? 4,5. 4.500 ini. Oh, kalau kelasnya kalau
Bur udah enggak lagi, Mas Bos. Ini kelas cross, Mas Bos. 4.500, Mas Bos. Kalau F1 jauh nih, Mas Bos. Ini kelasnya sudah cross, Mas Bos. 4.500, Mas Bos, untuk TB 75 sentian, Mas Bos. 75 ke 80. 4.500, Mas Bos. Ini yang punya. 4.500, Mas Bos. Oke, lanjut, Mas Bos. Sana Mas Anto nampaknya kenceng berbelanja sebelah sana, Mas Bos. Oke, lanjut, Mas Bro. Go biro, gembel-gembel, Kang. Harga berapa ini? Betina nih. Ya. Harga berapa betinaan? Ini 15,5. 2 ekor. 15,5. Kalau yang jantan yang mana, Bro? Ya itu jantan. Yang ini. Ini harga berapa yang tanduk bagus ini? 15. 15-an, Mas Bos. Oke, Mas Bro. Tadi 15,5, ini 15 satu ekor. Oke, lanjut, Mas Bos. Ini Mang Jaka masih nurunin kambingnya juga di sini, Mas Bos. Kita lanjut review yang lain. Ini kita belum review yang betinanya, Mas Bos. Yang berbelanja nih, Mas Bos. Ini Bang Hanapi. Ini, Bro. Kan yang lu loro kan jelek papat loro. Jelek papat loro. Bapak loro nih. Unjuk nanti. Telu nih. Wes enggak nih. Kurang enak piye, Les? Lah iya nek telu siji setengah ya diunggahke. Mas Bos, 4.150 2 ekor, Mas Bos. Aja. 4.150 2 ekor, Mas. Kira berapa ya? Nih, 2 ekor. Yang ini 2.250, Mas Bos. TB 80-an senti, Mas Bos. Turgo piro, Kang Sarip? Waduh tanduk yo. 18 mintanya, Mas Bos, 65 sentian. Cuman tanduknya batas separo, Mas Bos. Sebelah. Bos. 22 setengah yang hitam. 6570. Yang mana yang hitam itu? 2250. Ya, ini. 22. Yang ini 22. Kurang dari 2 enggak, Bro? Eh, enggak boleh. Ini yang kurang dari 2, Mas Bro. Kali ini ya kecilan, Mas Bos. 15 nih. Berapa nih? Hah? 12 Senin Muklis aku. 15,5. Nah. 17 nih, Mas Bos. Ini di, kalau 70-75 cm ini di 2.250. 2.200. Ini, Mas Bos. 2.200. Yang ini 2.5. Sama, Mas Bos, untuk TB-nya 70-75 cm, Mas Bos. 2.5 dan 22. Kita tawar pecah dari 2 juta nih, Mas Bos. Boleh enggak pecah dari 2? Enggak boleh. Harga habis berapa? Ini harga habis 21,5. Yang ini? Ini 22. 22 harga habis. Kalau diambil semua 243. Kalau diambil semua 43. 43. Ya, Mas Bos, 70-75 cm, 70 up, Mas Bos. Mantap-mantap barang ini, Mas Bos. 22,5 sama 21 2.200. Ini enggak beceret ini mintanya, Mas Bos, masih bisa kurang. Cuman kita nego di bawah 2 jutaan, Mas Bos. 38 kita ambil, Mas Bos. Ini tawar 21 tetap. Ini tawar 21, Mas Bos. Belum dapat. Oke, Mas Bro, kita nego-nego lagi, Mas Bos. Oh, ikur go piro, Bro? 18,5. 18,5, Pak. 18,50. Ini yang merah 17,5, 17 lain yang merah. 60 65 cm ya, Mas Bos. Gemuk. Ini 18,5, gemuk. Wow. 16, Bro, ya. Halo. 16 kita ambil, Mas Bos. 60 65 cm ini, Mas Bos. 17,5, Bang. 17,50. Habis. Habis 17,50 kita tawar 16, Mas Bos. Kalau 16 kita bayar, Mas Bos. Oke, taruh situ kalau 16, Mas Bos. Belum, masih kena. Oke, Mas Bro. Lanjut, Mas Bos. Ini yang punya nih, Mas Bro. 2.350. Ya. 75 sentian, Mas Bos. 2.350, 75 80 cm, Mas Bos. Jawa Randu. 2 juta, Bro. Ini bulan puasa lo, Mas Bos. Maksud saya biar dapat THR gitu loh nantinya, Mas Bos. 75 cm cuman udah masih body gepeng nih, Mas Bos. Masih muda. 2.350 itu, Mas Bos. Oke, lanjut, Mas Bos. Ini kita kan piro, Mbah? 22. 22, 70 75 cm, Mas Bos. Kurang kolorong, orangnya piro, Mbah? Kurang. Kurang orangnya piro, Mbah? Kurang. 18, Mbah, ya? Kurang. 18,5, Mbah? Kurang.
Pasti biro mbah? Pas Songolas mbah yo? Rong ewu seket. Songolas itu ora mbah? Ora, rong ewu seket. 2.050 nih mas bos, 70-75 cm nih mas bos. Poel urung mbah? Weh, gowo. Sing digowo apa? Sing digowo ini poel urung? Urung? Belum poel nih mas bos, nih. No. Masih muda. Nah, mas bos masih bisa tinggi lagi mas bos ya. Belum poel. Oke, lanjut mas bos. Ada pein mas bos. Kuping jatuh panjang mas bos. Tapi kurang dikit kupingnya mas bos. Untuk TB 95 cm mas bos, 95 1 meter nih mas bos. Kalah kuping. Berapa piro iki, Bro? 5.000. Hah? Ya 6 juta nih. Sekarang 5,5 mau minta 6 juta mas bos tadi. Minta 6 juta sekarang 5,5 mas bos. Ini mas bro 95 1 meter mas bos. Mantap. Kuping jatuh mas bos ya. Mulutnya bagus nih mas bro. Sayang kupingnya kurang panjang dikit mas bos. Oke lanjut mas bos. Kita lihat yang lain lagi. PE mas bos. Wow, kita mau review yang betinaan dulu nih mas bos. Pep, berkepiro aku. Berkepiro aku. Hah? 3.700 net. Mas bos. Insyaallah hamil. Ini kalau TB-nya 85 sentian mas bos. 3.700 net. Yang lain yang mana nih Bang Pep? Yang mana nih? Cilik-cilik. Oh, yang kecil-kecil sebelah sana. Ini udah pada laku nih. Punya sampean bukan nih? Bukan, Mas Bos. Yang punya sampean ini insyaallah hamil ini. Ini laktasi berapa kali nih, Bang Habib? Dua kalian, Mas Bos. Dua kalian, Mas Bos. Oke, lanjut, Mas Bos. Belum lanang telu wedok. Yang mana? Apa telu ini? Lumpuh itu. Oh, ngelumpuh itu. Lakinya 3. Loro. Lakinya 3, betinanya 2 mas bos. Harga berapa tuh? 4.300. Masih bibitan semua mas bos. UTB 55 sentian mas bos. Ini jantannya mas bos. 1, 2, 3. Yang betinanya 2 ini mas bos. 55 sentian 4.300. 4.300 mas bos. Masih nego mas bos. Masih nego mas bos. Oke lanjut mas bos. Kita lihat yang lain, masih banyak sekali yang belum kita review mas bos. Berapa piro mbah? Loro. Oh, sama yang itu mas bos. 4.3. Karo iki to. Loro karo iki. 4.300 nih mas bos. Sama ini. Tapi ini tanduknya mas bos. Mancep. Muncul tanduknya 2 ekor 4.300 mas bos. 70-75 cm mas bos. Mantap nih mas bos. Mas Pur harga berapa mas Pur? Seperti itu babon mas Pur. 17.50. Iya. 17.50 nih mas bos. Jawaran dulu laktasi berapa kali mas Pur? Masih doro kan? Hah? Doro. Doro hamil lah berarti. Enggak tahu lah hamil. Mas bos, kok perutnya kayak angkong nih mas Pur. 17.50 untuk TB 70 sentian mas bos. Kalau yang itu 2 ekor tadi yang 4.300 masih kita incar yang ini mas bos, yang itu tadi mas bos. Oke lanjut. Kurgo piro ngono kuwi? Hah? 2.800 yo. Ya udah durung kena. Normal ora sikil e. Iki lah. Mas bos 65 70 cm mas bos. Hah? 2 juta. Oh, sama yang hitam, oh merah. Sama mas bos, TB-nya 65 70 juga 4 juta 2 ekor mas bos. Murah ini. Cuman saya curiga di kakinya mas bos ini. Ya, mas bos. Kalau untuk berbelanja memang saya sarankan di bulan puasa seperti ini berbelanjanya mas bos. Agar profitnya nanti lumayan kalau sampai lebaran haji mas bos. Bergopi rong ini lagi bro. Apa bro?
2.400.000, 70-75 cm mas bos. 2.400.000 sudah poel nih mas bos ya. Ini mas bos, 70-75 cm sudah poel ini kalau usianya sekitar 2 tahun lebih mas bos. Tanduknya sudah panjang sekali seperti ini mas bos. 70-75 cm, 2.400.000. Iki sing 6 ini kita kan piro? 2.150 sama 70-75 cm, 2.150 nih yang punya nih mas bos. Kurang dari 2 juta bro? Belum. 2 juta enggak dilepas. Enggak 2 juta enggak dilepas. Harga habis berapa? 21. 2 juta 100. Ya. Habis. Habis. Habis Bos, 2 juta 100. 70-75 cm cuman masih. Kesempatan nyari kambing, kesempatan. Makasih Bang Agus ya. Siap Mas Bos. Lanjut lagi Mas Bos. Kalau untuk nampung kambing memang saya instruksi mulai dari sekarang Mas Bos. Untuk berbelanja kambing. Soalnya kalau lebaran nanti habis lebaran agak melonjak. Ini harga berapa nih mas bos? Kalau biasanya lagi ramai ini 13. Kalau sekarang? Tapi ini tawar 11. Ditawar 11. Tapi wajar kakinya juga pengkor iya. Mas bos. Yang satu tuh yang kepala hitam kakinya pengkor mas bos. Ini masuk ke dalam potong. Ini harga berapa habisnya 2 ekor? 11.50 aja. 11.50 habis. Habis 1.150 untuk TB 55 sentian mas bos. Oke mantap mas bos. Yang punya SP mas bos. Lanjut mas bos. Di apa kita siapa lagi? Bagus ini yang hitam mas bos. Kesampaian tuh? Bukan mas bos. Bawa di situ mobil Bang Hanapi hampir penuh mas bos. Ada babon anak nih, anak jantan betina bro. Betina. Betina semua harga berapa nih bos? 2.400.000 untuk umuran anaknya udah umuran 2 sampai 3 bulanan ya bro? 2 bulan. 2 bulanan lebih mas bos. Ini kalau babonnya TB 65 cm untuk jenisnya rambon mas bos. Nih. Ini harga habis berapa nih bos? 2.300.000. Kurang dari 2 dikit bro. Cangar-cangar ah. Ini mas bos. Lebih. Lebih. Mas bos. Oke lanjut mas bos. Kita lihat yang lain mas bos. Ini 2.100.000. Lanang wedok. Sing endi wae? 3 ekor. Lanange sitok. Selikur. Mas bos. 2.100.000 mas bos. Cuman harus kita kondisikan benar-benar kondisikan dulu ini mas bos. Soalnya barangnya sudah ngedrop nih mas bos nih. Oke lanjut mas bos. 2 juta nih. Lanjut kita lihat yang lain. Wih masuk tuh pade. 2.150.000 terjual. Lalu pade sukis. Kill, bawa yang mana kill? Nah, harga berapa ini? 16,5. 16.50 mintanya 55 up mas bos, hampir 60 cm ini yang punya. Mintanya 16,5, harga habis berapa bro? Habis. Ini 13 ya bro. 13.50 lah, kita bawa pulang apa-apa. 15.50, habis. Habis di 15.50, yang lain yang mana bro? Wow, babonnya mas bos. Ini mas Tony, gini nih babon nih mas bos. 75 ke 80 cm mas bos untuk jenisnya semi PE. Laktasi berapa kali nih? 2-3 kalian? 2-3 kalian harga berapa bos? Mintanya 24. Mintanya 2.400.000. 75 80 cm mas bos. Nih 75 ke 80 cm 2.400.000 semi PE mas bos. Ini yang punya. Yang lain yang bagus sih bro? Yang betina-betina kecil nggak ada? Kosong. Ini yang kecil-kecil punya siapa nih mas? Mas bos, ada yang kecil-kecil sini. Mau kita tanya mas bos. Ini 80 sentian nih. Tapi belum ada yang kesini mas bro. Untuk ah, meteran Vita Limo yo. Cili iki Vita Limo iki. Olah wong edian. Totoan yo. Cekel sing tenanan yo. Yo. Totoan. Vita Limo cok. Ban 55 mas bos. Kalau 65 ya itulah. Kayak lo. Yang putih. Makna? Ya, nah ada. Kayaknya kurang dikit lah itu. Kurang dikit kalau 65 mas bos. 57.
kurang 63 itu 63. Kalau yang ini bro harga berapa bro? 17. Kali ini 70 sentian berapa? 17, 1.700.000 nih bos. Betina mas bos, laktasi dua kalian mas bos, 2-3an mas bos. Jawa randu super. Harga habis berapa bos? 16. Untuk TB 75 sentian, 70-75 senti mas bos. Oke mantap, itu 63 senti. Punya Bang Pae. Kau pirong nunggu Kan pirong nunggu Pak. Rolas tau nih Pak. 60-65 senti mas bos, di harga 1.200.000. Ini kalau di meterin tadi 63 cm Pak ya? Iya. Yang meterin tadi nih mas bos, Pak Deniman 1.200.000, entek apa yang kurang? Walah juta kurang Pak. Iya, sewu. Sewu Dinyang 11. Dinyang 11? Berarti entek? 11.5. Kirim. Kirim apa? Bungkus. Bungkus. Ini mas bos 11.50 mas bos. 60 lebih ya? 60-65 cm berarti 60 up mas bos. Mas bos. 62. Terus mas bos. Jadi ringnya kan 5 cm, jadi 60-65 cm mas bos. Oke, mantap mas bos. 1.150.000 habis nih yang punya. Oke, lanjut mas bos. Bungkus. Oke, lanjut mas bro. Wedok niku lanang ya? Dengan piro ngono kuwi, Bro? Harga berapa, Bos? Lurung karo kuwi. Mana? Harga berapa? Hah? 3 juta, Mas Bos. Cuman ini pengkor, Mas Bos, nih. Ini pengkor, Mas Bos. Kaminya udah bisa bergaya seperti ini, Mas Bos. 3 juta 2 ekor masih bisa kurang, Mas Bro. Nih. Kalau upkir seperti ini, karena kemarin ada yang tanya saya kelas upkir untuk dipotong. Kalau di Lampung tuh enggak ada kelas upkir, Mas Bos. Soalnya untuk kelas potong beda, untuk kelas breeding beda, untuk patterning beda gitu. Memang udah ada pak-pak masing-masing. Tapi kalau untuk kelas parkir, upkir ya seperti ini ya mas bos. Itu pun kalau jantan masih di harga 15-an mas bos. Oke lanjut mas bro. Kita lihat lagi yang lain di sini mas bos. Kan piro bro? 65-70 cm. Mintanya 14, Jawa Randu mas bro, 1.400.000. Hamil muda, masih duru ya? Duru mas bro, angkatan pertama nih mas bos. 1.400.000, harga habis berapa bos? 13.50 habis. 13.50, oke lanjut mas bos. Oke mas bos, nih. Ini bos-bos sudah pada pulang nih mas bro, cuman kaminya masih banyak. Nih di orang masih bertahan di harganya mas bos. Cuman prediksi saya harga tetap akan menurun. Walaupun tidak menurun seperti ini tuh akan anteng sampai pertengahan ataupun sampai hamin 7 mas bos. Nanti habis lebaran pasti akan ada kenaikan mas bos. Terutama untuk betina, mendekati lebaran untuk betina pasti ada kenaikan untuk stok daging mas bos. Ya untuk jantan, disusul jantan kenaikan tidak begitu signifikan. Pasti ada kenaikan cuman habis lebaran puasa mas bos, Adul Belan, Idul Fitri. Oke, kesimpulan hari ini harga masih bertahan di orang mas bos, masih seperti biasa. Masih standar mas bos. Oke. Mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tren Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi, serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Rio, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.